Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cicah Cici Gosa kepada anda semua walau di mana anda berada. Video ini kita akan menceritakan 7 info menarik tentang ibu negara Bangladesh iaitu Bandar Dhaka. Pertama, sejarah Dhaka. Dhaka pernah pada suatu ketika menjadi ibu kota Empayar Mughal. Pada masa itu, ia dikenali sebagai Jahangir Nagar, sempena Maharaja Mughal Jahangir. Dhaka berada di bawah perintah British pada tahun 1765. Ia kemudiannya menjadi ibu kota Pakistan Timur pada tahun 1947 dan pada 1971 menjadi ibu kota negara Bangladesh yang merdeka. Sebelum ini, nama Dhaka dieja sebagai Dhaka. Kedua, populasi yang padat. Bandar Dhaka ialah bandar ke-9 terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk ke-6 terbesar di dunia. Pada tahun 2020, bilangan penduduk yang tinggal di Bandar Dhaka ialah 8.9 juta penduduk. Ketiga, Islam agama utama di Dhaka. Majoriti penduduk Dhaka menganut agama Islam dengan peratusan 91%, diikuti agama Hindu, Kristian dan Buddha. Keempat, ekonomi di Dhaka. Kalau kita tengok sejarah dalam perkembangannya, lokasi Bandar Dhaka telah diduduki manusia sejak abad ke-10 Masihi lagi. Semakin lama, bandar ini terus berkembang menjadi bandar yang sangat sibuk dengan aktiviti perdagangan dan ekonomi. Pada masa ini, Bandar Dhaka telah menjadi pusat ekonomi kewangan, kerajaan dan hiburan untuk negara Bangladesh. Dhaka juga merupakan ibu pejabat industri tekstil Bangladesh yang merupakan sumber utama wang asing negara. Kelima, geografi Dhaka. Kawasan Dhaka ini rata dan berhampiran dengan paras laut, dengan tumbuh-tumbuhan tropika dan tanah lembap. Akibatnya, Dhaka terdedah kepada banjir semasa musim terkujur akibat hujan lebat dan ribut. Bandar Dhaka mengalami masalah banjir yang sangat sukar untuk diatasi. Ini disebabkan ketinggian tanahnya yang sangat rendah, malah hampir dengan paras laut. Selain daripada itu, hujan yang sentiasa tinggi menjadikan Bandar Dhaka sangat terdedah kepada banjir. Justru itu, Bandar Dhaka juga tidak begitu maju dalam bidang infrastruktur dan pengangkutan. Jalan raya penuh dengan lubang dan kerosakan, ditambah pula dengan kesesakan lalu lintas yang selalu berlaku berjam-jam lamanya dan ianya menjadi ciri Bandar Dhaka yang sukar untuk dilupakan. Keenam, makanan di Dhaka. Kota Dhaka ialah lokasi terbaik untuk anda yang ingin mengasihi semua cita rasa khas Bangladesh dari nasi biryani kari, samosa, watinan dan hinggalah ke pelbagai juadah jalanan yang sedia memenuhi keinginan selera anda. Ketujuh, pelancongan di Dhaka. Dhaka moden ialah bandar yang sibuk, berwarna-warni dan sesak. Jalan-jalan dan laluan airnya penuh dengan warna. Bandar ini mempunyai paling banyak beca di dunia. Anda boleh menemui banyak lokasi yang indah untuk percutian daripada taman bandar yang luas dengan pelbagai bangunan bersejarah, pelancongan dan masakan yang lazat. Seperti melawat Jatio Shwito Shodo dan Baitul Mukarram. Untuk taman bandar, boleh mengunjungi Taman Justice Shahabuddin Ahmad yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan awam seperti kawasan berjalan kaki, hutan dan tanaman hiasan yang rendang. Jika anda ingin menerokai pasar dan tempat bersejarah, anda boleh mengunjungi daerah All the World Dhaka, Bandar Dhaka Lama, iaitu sebuah kawasan pasar yang sudah berumur 400 tahun dan merupakan pusat ekonomi tertua di bandar ini. Asam Manzil adalah sebuah istana yang terletak di pusat Bandar Dhaka.
Setelah Bangladesh merdeka, Asam Banze diubah menjadi museum yang menampilkan sejarah dan kebudayaan Bangladesh dan menjadi salah satu landmark sejarah terkenal di Bangladesh. Secara ringkasnya, Dhaka adalah bandar yang kaya dengan budaya dan sejarah yang menarik serta memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang. Itu sahaja perkongsian info untuk kali ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.